got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you, get you, get you, get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you, get you, get you, now you'll beg me please. Hey, now I stay away, you were never meant to save me. Now I stay away, I'll hear you say you're sorry. Di gudang tua bersama dengan ibu mertua. Semoga kisah yang dialami oleh Budi dengan ibu mertuanya ini bisa menjadi satu bacaan untuk menghilangkan kejenuhan di kala waktu teman-teman ini istirahat ataupun di kala kawan-kawan itu mau tidur. Jadi terkadang itu kan kalau mau tidur itu suka bingung ya. Jadi daripada ngapain begitu ya, buka-buka saja channel daripada Cerita Cinta TV ini, karena di channel yang saya miliki ini banyak sekali cerita-cerita romantis yang bisa digunakan sebagai pengantar waktu tidur kawan-kawanku semuanya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan untuk kawan-kawan yang suka dengan konten-konten yang saya bagikan, jangan ragu-ragu, berikanlah tanda jempolnya ya, seperti itu. Syukur-syukur kawan-kawan bisa berkomentar dan share di media-media sosial yang kawan-kawanku miliki ya, seperti di Facebook, di Telegram, di WhatsApp, di Reddit ataupun di apa Facebook ya dan lain sebagainya ya, itu akan sangat membantu saya di dalam mengembangkan channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe, sudilah kiranya untuk memberikan dukungannya dengan cara yaitu subscribe dan dihidupkan juga loncengnya. Mari kita simak perjalanan si Budi hari ini. Sorry. Hate, I even love you. Hate, I
Terkadang memang ada istilah ya, rumput tetangga lebih hijau ya, seperti itu. Mungkin seperti yang dirasakan oleh si Budi ini, ketika melihat ibu mertuanya itu seperti yang sangat menarik begitu ya. Dan ternyata ibu mertuanya pun memiliki satu perasaan yang sama, sehingga kloplah sudah ya. Karena keinginan yang sama-sama itu pada akhirnya pun ya tentu saja terwujudkan, kira-kira seperti itu. Jadi simak kisah ini sampai selesai supaya alurnya tidak terputus. Dan ternyata
apa yang menjadi rasa penasaran daripada si Budi ini terjawablah. Ternyata yang lebih tua itu bisa lebih baik ya, kira-kira seperti itu. Semoga kawan-kawan semua yang menyimak konten yang saya bagikan di dalam kesempatan hari ini merasa senang dan terhibur seperti halnya si Budi yang sangat senang dan terhibur atas apa yang diberikan oleh ibu mertuanya ini. Oke kawan-kawan, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini dan saya doakan semuanya selalu sehat selalu ya. Kemudian dimudahkan di dalam usaha apapun dan rezekinya lancar serta berkah, kira-kira seperti itu ya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. You're sorry.